Tagana Masuk Sekolah ini sudah menjadi prioritas nasional dan sudah di-launching oleh Bapak Presiden, Bapak Haji Joko Widodo pada saat terjadi bencana di Selat Sunda. Dan salah satu tempat yang di-launching waktu itu di salah satu sekolah dasar di Pandeglang. Karena itulah Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan BNPB untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Nah, karena itu kami sudah melakukan MOU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan BNPB, sehingga terselenggaralah secara masif, secara bertahap di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia dengan menempatkan Tagana, Taruna Siaga Bencana, sebagai fasilitator. Ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita semua, bagian dari edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Kami harap kegiatan ini tidak berlangsung hanya hari ini, tetapi bisa diprogram lebih lanjut, sehingga lahirlah siswa-siswa yang siaga bencana. Dan tadi sudah dapat itu, kalau ada gempa bumi bagaimana tata cara untuk supaya tidak panik, terus tata cara kalau ada gempa bumi itu kita harus bagaimana, kayak seperti itu. Itu caranya itu bisa seru banget, bisa apa, coba realistis sekali gitu, dan tidak boleh panik intinya. Jadi kita harus ke tempat yang aman ataupun menyelamatkan diri terlebih dahulu. Akhirnya menginspirasi dan menjadi motivasi kami untuk anak-anak kami tentunya. Dalam tempo dekat ini kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan untuk merealisasikan kegiatan ekstra tanggap bencana ini.